stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you. Assalamualaikum, salam sejahtera buat pemirsa kalian semua. Ya, kita berjumpa lagi di Arif Rasa Ngevlog. Weh. Guys, gua ada pewarna the colors of apa? Oke. Di sini ada beberapa warna yang hampir habis tuh, guys. Ini pewarna padat. Nanti akan kering lagi kalau udah kering. Sebagian warna biru udah hampir habis. Ada warna biru, birunya juga ada mau habis karena terlalu sering dipakai ya. Dan sekarang gua vlog kali ini adalah menggambar logo RCTI tapi dibikin tegak, bisa nggak ya guys ya? Nah ini ada, udah ada logo contohnya nih ya, logo contoh RCTI-nya. Untuk menggambarnya ya. Nah, harus dibikin tegak. Kita harus bikin tegak maksud gue. Oke. Okay. Gue udah siapin ininya. Dan ya, misalnya belum gue sih. Tapi gue kayaknya mau langsung gambar logonya deh. Atau oh, ini ada pensil guys. Pensil pendek. Kita pakai pensil pendek aja untuk menggambar logo RCTI ini guys ya. Ini gimana ceritanya ya? Sebentar, gue mau cari contohnya dulu. Oke, guna memudahkan gue untuk menggambar logonya, gue mencarinya di sini. Cari logonya, contoh logonya maksud gue. Oh ini apa? RCTI. Oh yang kedua, bukan yang itu guys. Apa di sini ya logo RCTI-nya? Oke, okay, apa di sini ya? Oh ini tatakannya guys, tatakan logonya. Aduh sulit banget guys ya. Biasanya kita syuting di artis ya dengan nama Queen Gambar. Kali ini kita di Alberasa Network untuk Alberasa Ngevlog. Kita mencari logonya dulu nih guys ya. Gue lupa nih gambar logonya di mana ya. Asalnya kalau tadi gue bolak balik nanti ya, yang ada capek doang guys. Buku Rainbow Ruby. Apa di sini ya? Kayaknya sih di sini nih. Bukan, apa di sini ya? Bisa aja gue gambarnya di sini. Oh belum. Bukan. Bukan juga, berarti bukan di sini guys. Kayaknya sih di sini. Di sini di satu buku ini nih. Ini buku tulis bukan cover tapi isinya gambar guys. Oke. Okay.
Udah banyak logo yang gue gambar. Oke, kalau bukan di sini kayaknya di buku Avatar deh. Hampir 5 menit enggak ketemu kayaknya di buku ini nih, guys. Kita cek lagi ya. Ada logo Metro TV noh. Ah, ini nih. Ini dia referensi logonya nih, guys ya. Tapi kali ini gue bikin tegak ya dan mulai kita mulai menggambar ya, guys ya. Di zoom dikit. Baru kita akan mulai menggambar. Oke, inget ya, ini dibikin tegak. Apa jadinya ya guys ya kalau logo RCTI yang lama kita bikin tegak. Oke, inget ya, tegak logonya. Tidak boleh miring. Kalau logo original kan miring, tapi kali ini kita bikin tegak, guys. Apakah nanti abis ini RCTI akan kepikiran mengembalikan logo lamanya, tapi dibikin tegak? Oke, gua rasa dengan menggambar dengan posisi tegak ini malah jadi gampang ya. Ini jumlah garis itu jumlah pemegang sahamnya, guys. Cuman gua gambar seadanya aja jumlah garisnya, karena gua ingin mewarnai. Anjay. Oke, kita siapkan dulu ya warna-warnanya ya, teman-teman. Ya, kita nyiapin warna-warnanya dulu. Ini warnanya tadi RGB. Di sini. Oke, kita akan mulai mewarnai, tapi sebelum itu, ya, kalian lihat dulu iklan setelah pariwara berikut ini. Yeay, halo guys, kembali lagi bersama gue Ali Brasil dalam Ali Brasil Ngevlog. Oke, kali ini kita akan mulai mewarnai ya. Tapi cuman untuk gue akan menggunakan kuas besar ini hanya untuk bagian sini aja, guys. Sisanya pakai kuas kecil. Oke, pelan-pelan aja, guys ya, untuk warnanya. Oke, siapkan kubangannya dan kita akan mulai mewarnai tanpa norm ya.
set amat yang angin. Jadi sebelum berganti warna, alangkah baiknya warnai dulu yang warnanya juga merah, seperti logo atas ini dan logo, bagian garis logo RCTI ini, guys. Baru berganti warna ya, ke warna hijau. Oh, ini juga warnanya udah kopong, guys, udah mau habis. Ntar gua benerin dulu ya. Ini warnanya kurang, harus aduk lagi, guys. Aduk. Aduh. Oke. Baru berganti warna biru. Ya, cuma warna biru aku pakai adalah ini, guys, warna biru ultramarin. Itu sedikit dicampur dengan warna ini. Ya, ya, leber, belum kering ternyata, cuy. Kok nggak cepet kering ya kalau kita ngewarnai di sketchbook ya? Oke, pelan-pelan saja biar hasil warnanya bagus. R, C. Tadi gue mau pakai kuas kecil, tapi takut ini, guys. Cakep. Pelan-pelan saja, guys. Waktu saya 20 menit untuk setiap settingnya seperti ini. Untuk mewarnai logo RCT ini, warna merahnya mau gue benerin dulu nih, guys. Jadi hancur. Oke, okay. Terus nggak cuman itu, guys, ya. Ini harus dipertebal warna hitamnya untuk lambang Raja Walinya. Oh, habis gila kopong, cuy. Na 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 na
Oke, lagi kembali menggunakan warna merah untuk membenar ya, memperbaiki warna merahnya, guys. Nah, ini dia, guys. Logo RCTI yang dibikin tegak. Lu lihat tuh keren, betapa kerennya tuh, guys. Anjay. Ini yang asli ya, bentukannya asli. Ya. Dan ini adalah lambang RCTI yang gue bikin tegak ini, guys. Wih, udah selesai begitu aja, guys, ya. Ya udah. Gue nggak langsung pamit begitu aja seperti di acara kuing gambar, enggak ya, karena gue akan vlog beres sih, di set bereskan. Ya anjay, ini gue tunggu kering dulu ya baru kita tutup. Ini kayaknya masih banyak, masih basah banget tuh. Anjay, cakep banget tuh. Bayangin nih logo barunya sekarang kayak gimana ya. Ah, keren banget pokoknya, guys. Oke, bereskan semuanya. Loh, ini gue beli apa aja nih, guys? Buku-buku lisensi. Ini semuanya lisensi ya. Hot Wheels lisensi dari Metal. Ya kan. Beresin aja masuk dalam. Ini lisensi dari FIFA. Ada Hot Wheels juga lisensi dari Metal. Terus ada lagi David Silva lisensinya dari FIFA. Ini ada beda sendiri nih, Marvel. Ini lisensinya dari Marvel. Nih Rainbow Ruby lisensinya dari DHX Media. Dan yang terakhir ini ada Ice Bear We Barry Bears. Ini lisensinya dari CN Cartoon Network. Wih, mantep. Quality is our priority, bambu anjay. Nah, tutup semua. Ya, kita bereskan dulu, ya guys ya. Setelah syuting jangan lupa diberesi ya. Nah, ini kita pajang lagi, guys ya. Pajang lagi buku avatar ini. Hah, capek juga, guys ya. Ini inilah Aldro Singa Vlog. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Ya, kita akan jumpa lagi nanti pada episode bahas cover book. Ya. Oke, see you next time. Bye-bye.